Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Tanya Hunter 203. Ini hari ini kita pemberangkatan, nyebrang pulau. Dia kemarin gua pulang sendiri. Iya, dia berangkat. Kata saya suruh berangkat sendiri aja. Weh, mereng itu kapalnya gimana sih? Kayak baru pakai kapal aja. Itu Mas Tangin suruh masukin tembaknya loh ke dalam. Nah, biar disusun. Nah. Yang pakai tas dulu Mas Tangin, tembak itu di atasnya. Dapat berapa, Dor? Dapat 2. Katanya ramai. Ilmu panasan situ. Masuk ke dalam. Tadi sudah mundur. Dah, saya mundur lah nih. Hei, siang belas ini kok malah belas sana kok sana semua. Aduh, bikin masalah ini. Oke, teman-teman. Kita berjalan pelan-pelan ya. Let's go. Kita jalan, oke. Unjal aja, unjal. Udah langsung turun aja. Rokoknya. Ya itu biar dibawa Mas Surya. Biar bawa Mas Surya aja. Udah biarin tadi bawa. Kita bersandar. Oke, kita cari tempat istirahat. Ini kayaknya sama kelapa seneng kok Mas. Kalau ada bawa enak. Ini kocak gak ini? Hah? Iyalah kalau ada aktif mah. Sampai nemenin gak apa-apa sih, nyantai dulu kan? Di pohon. Gak perlu bikin perangko nanti kayak 3 biji berduduk sampai. Itu satu tuh. Dua aja sekarang. Biarin dia orang nempel lah. Oh. Suruh nemenin lah. Kalau ada sinyal, bilang suruh ke atas, nengok punai.
Iya, nanti kalau pas ada sinyal gue telepon. Ada buahnya sih di atas itu. Di batang kebun cabe. Nih guys, babinya turun. Wah, ramai, Pak. Kita tunggu aja ke atas tuh babinya naik dari sana. Dari sini lintas babi nih, Pak. Iya. Udah kita nunggu aja lah, iseng. Yang kita nunggu di gunungan. Di mana? Yang kobongannya. Pas ini dari mangga itu. Jangan terlalu dekat. Waduh. Kobongannya pada kering semua, guys. Kering. Babi ini dari atas semua ini, Mas. Iya. Oke, siap. Aman, nyaman ya. Tes. Curang dia pakai amuk, guys. Oke ya. Oke, guys. Sorry tadi pas buat peranggon kita tidak sempat merekam karena buru-buru waktu sudah sore. Dan ini ada lokasi kelapa. Sebenarnya kelapa belum terlalu banyak buahnya, cuman dia senang bermain di bawahnya karena tanahnya ini masih lembab. Posisi sekarang kan lagi kemarau, cuman di sini yang masih ada tanah empuk atau lembab ya. Jadi mungkin kita lihat teman-teman, kita coba nanti saksikan di channel Tanian Terdok 3.